Oke, kita di bagian sapi-sapi lemon atau sapi-sapi pedaging. Kayaknya ramai sekali. Mungkin ada ini dari luar kota. Ya. Coba kita mati dulu. Di depan kita ada indukan limosin besar ya. Nah, ini yang punya bapaknya ini dari Tanenrejo. Oke, tinggi besar, lebar, kepala gundul tidak bertanduk. Ini bapaknya ini ya. Tidak bisa mendekat karena becek. Nanti kita tanya-tanya harganya, kita lihat dulu kondisi sapinya. Bukan besar sekali ya. Bapaknya masih nego ini yang jualnya ini. Bukan limosin. Dan tingginya satu layer saya. Dari belakang ya bagus. Nah, kita tanya pada yang punya ini, Pak, dibuka harga berapa Pak tadi Pak? Dibuka harga berapa? Oh, 25. Dibuka dengan harga 25. Namanya siapa Pak? Haji Solihin. Haji Solihin dari? Dari Curah Takir. Dari Curah Takir. Oh. Aba Elok dari ini? Aba Elok ini, Aba Elok dari Uluan ini. Dari Poker. Poker Uluan, Pak? Poker Uluan. Jagalnya ini. Ya? Iya, jagalnya. Oh, dibeli Aba Elok sudah. Iya. Oh, udah dijagal ternyata ya. Lawas. Masuk. Ayo, kita usah kenalan dengan Aba Elok. Ya masa belum-belum stop, Bang. Ya, Aba Elok juga mau melihat tapi Duluan. Haji Elok ya, Pak Elok. Lewat. Yang sering nebas di pasar Rambulu ya, Pak Elok. Iya, Mo. Masih niku ya, banyak yang menawarkan ke Pak Elok ini. Untuk wilayah Rambulu. Banyak sekali lembu lemonan atau pedaging yang dikeluarkan ya, karena tadi Haji Elok atau Aba Elok sedang memilih-milih siapa yang akan dibawa. Banyak sekali sapi potong yang sapi lemonan. Ramai sekali. Kita tanya ini. Yang ada sapi lemonan besar. Mas, mau tanya mas, kalau seperti ini dibuka harga berapa? 23.500. 23.500 ya, masih terjangkau ya, besar ya. 23.500 buka harganya. Oh, yang hitam ini. Ekonan. Makasih mas. Mas, mau tanya buka harga berapa mas?
24. Nah, masih bisa nego ya. Nah, ini rekonan harga 24 ya. Mudah-mudahan cepat laku Mas ya. Oke, terima kasih. Nah, itu kan semua ini mungkin mau ditawarkan untuk pedagang. Saya mandiri. Aduh, tarik sis. Lanjutkan ini. Indukan untuk bisa tanya-tanya ini. Sapi sedang diputer, dijalankan semuanya. Murah sapi. Murah, yo. Ada yang pedagangnya mengatakan sapi murah kayak gitu. Betulnya sekarang. Coba cari Suhari itu. Tadi ya, yang kita putar-putar tadi. Pak mau tanya Pak, buka harga berapa Pak? 17.500. Ini satu potong. Ini ada sapi lemon hitam bangus. Nah, ini seperti ini ya. Kita tanya ini masnya nih yang punya ini. Mas namanya siapa Mas? Mas Edi. Mas Edi dari Sanerjo. Mas ini boleh tahu Mas ini dibuka harga berapa Mas? 23 Pak. Dibuka harga 23 masih bisa nego ya? Bisa. Oke, kalau mau menghubungi Mas Edi nomor teleponnya berapa Mas? 0823 6997 6898 Bawa berapa ekor Mas hari ini Mas? Bawa 3 ekor Pak. 3 ekor. Yang satunya mana? Betina. Oh, betina. Selatan. Yang satu ini hitam. Yang hitam ini juga ini. Ya. Kalau ini buka harga berapa? 13. 13,5. 13,5. Oke ya. 10. Oke, terima kasih Mas Edi ya. Semoga cepat laku ya. Banyak rezeki ya. Terima kasih. Kita 13. Masih bisa nego.